K3L atau pasukan K3L juga masih ada peluang apabila dia menang dengan skor telak di pertandingan terakhir mereka. Saudara pendengar, kilas pertandingan baru saja dimulai. Dimulai kembali akan coba membantu jalan pertandingan. Di sebelah kiri adalah pasukan kesebelasan Oscar Pakuhaji, sementara di sebelah kanan adalah pasukan kesebelasan K3L ditatap oleh tujuan pasang mata menjadi orang punya pantai Lakapu. Sementara tekanan coba dilakukan pasukan kesebelasan traktor kuning bertalas tim PSS jadi senang Oscar Pakuhaji kaki Haji Pade pelopitan umpan bebas berbahaya. Saudara pendengar, kita saksikan kambing keluar dari sarangnya, memotong batangnya sejadulani. Tenang-tenang saja dia di menit-menit awal K3L yang memang turun dengan sekuat terbaiknya menghadapi pasukan tuan rumah. Pelanggaran jelas, penglaris kartu kuning. Saudara pendengar, sebangsa dan setanah air, kartu kuning dikeluarkan oleh umpire kehormatan terhadap satu pemain tim pasukan Oscar Pakuhaji Firman. Mencoba baru mendapatkan kartu kuning dalam bahasa Bapak Lurah Muara Mangga yang terhormat. Bapak Lurah Halir orang nomor 1 di wilayah Muara Mangga didampingi tentunya Dewan Sapri dan juga Pos Joli yang punya pantai indah kapuk dalam tutua bahasa Komandan Jawa. Melebar kembali ke sayap sebelah kanan, berbahaya saudara-saudara. Kita saksikan Haji Pade masih mencoba rekan, dia ke belakang atau putar, berbahaya Haji Pade. 1-2 umpan lepas tanah petak. Digerakkan buntana putar, siapa yang akan memberikan saluran? Bang Taok di daerahnya, Bang Taok nyawer saudara-saudara. Kita saksikan Panat Putan 1-0 sementara memimpin dalam bahasa Dewan Sapri dan Jantini orang nomor 1 di wilayah Kecamatan Pakuhaji yang terhormat Bapak Haji Asmawi. Sementara datang lagi tekanan Victor yang dituju, namun tadi gagal di ini pertahanan K3L. Angkat sudah bola, gagal tadi si Jadulani Hitara Raja Haji Tajri. Victor yang dituju kembali bola lebih dekat kepada sang penjaga gawang, diabadikan oleh sahabat saya Pofrenan Selatan, sahabat kental Bung Ajat Petri, sahabat kental Abang Cahum Aan. Baik, kita saksikan Mila Victor salah satu legend asli asal benua Afrika dalam tutur bahasa Berjodi yang punya pantai dan kapuk. Sementara Tengklong yang akan menghadapi angkar agar segera bersiap-siap mengambil daftar susunan pemain ke meja siar. Kami melaporkan sekali lagi kedua ofisial dari tim angkar dan juga Tengklong agar segera mengambil daftar susunan pemain ke meja panitia. Sementara 1-0 Bung Amseng tertinggal pasukan K3L, tertinggal 1-0 Mitra Olahraga Haji Padre. Melebar ke sebelah kiri, angkat bola berbahaya dicomat oleh Kampen dalam bahasa Haji Tono yang punya stadion mini Sukatan didampingi Komandan Jamal Abah Haji Widi yang masih berada di sebelah kanan saya melaporkan. Dibuang sayang saudara-saudara, peluang kembali coba dibangun pasukan kesebelasan Oscar Pakuhaji. Berikan lagi kali ini ada uci guru, abah uci guru kepada kita, darah lagi ke tengah, tanah putar Najong Tanah, saudara-saudara, gagal kembali. Nasib pertama kita gagal tadi, saudara-saudara. Mopal Debu, waktunya stadion ini sifatkan dengan pengisan bodong yang akan terretas di olahraga. Sementara kita saksikan pemain K3L masih mencoba area ini mendorong bola ke depan, mudahkan pelan belakangnya, tendang-tendang saja tadi. Pemain belakang tim pasukan kesebelasan Gomar Pakuhaji terjatuh tadi mitra olahraga, terjatuh tadi akibat berbenturan di luar faktor kesengajaan. Dalam bahasa Bung Said Kosim yang punya SK Properti KL, KL Tangerang Terbit sekaligus menjabat Karang Taruna Kecamatan Pakuhaji. 3 jabatan dipegang langsung oleh Bung Said Kosim di olahraga kali ini. Dalam bahasa yang punya adalah motor wilayah Kecamatan Pakuhaji, Abah Haji dalam motor Ila Uci Guru, berbahaya di sayap sebelah kanan, dorong bola ke dalam kotak penalti. Kita saksikan terbaca tadi bola mitra olahraga. Kembali kita saksikan sebangsaan dan setanah air dimanapun Anda berada. Abah Haji Pajri tinggi gunung Merapi yang meletus kemarin sore mitra olahraga Magelang dan sekitarnya gagal dari atas mistar gawang tembakan Haji Pajri, hanya mengakibatkan tendangan gol kick saja. Sementara Oscar Tengkong dan juga Angker agar segera menghadap ke meja panitia mengambil daftar susunan pemain karena sesaat akan bergeser ke grup B. Berbahaya Victor, mencoba Victor, legion asing dan Afrika. Terjatuh tadi Victor, saudara-saudara, pemain yang sempat menjadi korban ledakan kilang minyak di beberapa hari yang lalu di kota Jakarta, kembali diturunkan di lini depan, saudara-saudara. Asik 1-0 keunggulan pasukan tim Gomar Pakuhaji. 0-74 sebenarnya bukan tanpa peluang kali game kedua, 2 kali kaki Aceh dan 1 kali kaki pemain Menara membentur mistar gawang yang harus unggul 4-0. Andaikan tadi 0 di dekat unggul, cukup telak masih ada peluang sementara. Berujuk berikan dari peluang ke dalam kotak penalti, berbahaya pas lagi ke belakang. Cukup tenang tadi kontrol dengan kaki kiri, berikan lagi buat orang kepada Roni kepada ada cara hitam. Tidak ada pemain traktor kuning berparas tim PSS dari Serdang, salah satu kontestan Liga Indonesia di era Liga Dasi Liga Kansas, dibuk oleh sang penjaga gawang. Tetapikan kali ini Sukadoni kepada Neda, Haji mencoba, gagal tadi Rani, bukan ke Haji Pajri, tangan kaki kiri lebar kepada Tono Piton kuasai bola Victor, masih Victor, cukup cantik, jab, offset, saudara-saudara, pendengar sebangsa dan sepanair. Asisten wasit yang pertama sudah mengangkat bendera tinggi Bumapek. Kembali kali ini gagal tekanan yang dibangun. Masih ada harapan, apapun bisa terjadi kepada Jamal. Sebelum peluit akhir berbunyi, masih ada peluang. Haji Pajri seorang diri, Tono Piton berbahaya 1-2 dengan Victor. Dipanggil ke Palura, Piton dipanggil ke Palura Holir, orang nomor 1 di Jawa Nangga. Dua gol karena Piton bersaing dengan Ciwanara menjadi top skor di kubu 0-74. Namun karena Piton masih ada peluang apabila timnya lolos ke babak putaran berikutnya. Sementara Kotak 3L cukup jauh 2-0 di game terakhir di grup A babak kualifikasi babak penyisihan. Sementara inilah dia Erwin yang tadi sempat menciptakan gol, ketika menghadapi pasukan tim 074. Siap-siap mundur beberapa langkah ke belakang. Mentara Unan menurut Bang Unan keluar, mentara Ipai kiri-kiri masuk. Kita saksikan saudara pendengar sebangsa dan sepanair, Tengkong menghadapi Angker, pertandingan pertama di grup B, 2-0 apabila apabila skor tidak berubah, otomatis pasukan OSP Pakuhaji yang akan meraih tiket babak semifinal. Sementara selamat datang mengucapkan kepada Bapak Lurah Binan yang juga sudah hadir mendarat di Stadion Si Gomar Pakuhaji, sahabat kental Bang Bilin yang punya hajat yang sedang merayakan ulang tahunnya. Sementara ada Victor gagal tadi, Victor kita lihat tentunya melewati satu pemain belakang tim kesebelasan dari K3L, sementara menghasilkan sebuah lebaran ke dalam ataupun poin, mencoba kembali si rambut kucing menghadap ke langit, didorong bola tadi ke sayap sebelah kanan, lakukan semua umpan bebas, gagal dipotong cukup cantik oleh Egy. Tenang-tenang saja tadi Egy secara-secara mencoba berikan, ada jatah gerangan di sana, Uci Guru, bukan Uci Guru, Haji Tadi yang dituju, Haji Tadi, tanah pitan, wasit pergantian pemain sekaligus. Oh, bukan putar, epic, ibu. Bang Egi mana Bang Egi? Bang Egi keluar, masuk Bang Nurdun, Bang Borong. Ini Egi Bang. Sudah benar. Boleh mana Bang Bule keluar masuk Lurdin, Bang Bolong keluar masuk Kusut, dan juga Luli keluar masuk Aji. Egi keluar masuk Lurdin, Luli keluar masuk Aji, Bolong keluar masuk Kusut. Ya, 3 pemain sekaligus. Bengkong besutan Bapak Lurah Binan yang akan menghadapi angker segera menyusun daftar susunan pemain dan menyerahkan ke sumber suara, sementara Bapak Lurah Hoil orang nomor 1 di Buaran Mangga Bintang terbelah-belah pakai maror tanah putan yang menciptakan hat-trick di pertandingan game ketiga Bos Danu yang punya tata lidah kapuk. Terima kasih kita saksikan, sementara kembali kali ini tekanan dibangun riset pergerakan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Berikan bola menjaga lagi, kali ini kita saksikan didorong lagi si Katulani melempar bola ke nomor 7 apa terusuran, ada siapa serangan di sana, nampak kali menggulir landasan ke sebelah kanan berbahaya betul olahraga, tekanan kembali dilakukan, namun kembali dibaca oleh Gondang, cukup tenang dari Gondang defensor ini pertahanan Alter Pakuhaji besutan Bapak Lurah Hoil tidak tinggi tamat kecamatan Pakuhaji mitra olahraga yang serba aja asma gagal di lini tengah mencoba membangun tekanan dalam bahasa komandan Jamal, tidak punya ada Haji Hudi kepala surat di wilayah Pantai Utara. Inilah Fikar melebar dia kepada Guru Uce, masih mencoba Guru Uce, Abah Guru berikan kepada Haji Padre melebar ke sebelah kanan ketemu dua pemain Fikar Haji Padre Haji Padri menang bayaran, saudara-saudara. 4-0. 4-0. Sementara wasit pergantian pemain dari K3L Abang Jai Mija. Ada? Ya, Bang Mija keluar masuk Bang Sukri, ya. Komandan Jamal Abaji Wirdi sudah tertendut lesu karena 4-0 jelas sih dibalikkan keadaan. Walaupun peluit belum berbunyi akhir, namun 4-0 jelas jika skor tidak berubah. Alter Pakuhaji yang akan menjadi tim Diguta lolos ke babak semifinal olahraga. Inilah Victor Legion Asim, kuat jasa olahraga. Baru Peter mereka dia kepada Firman, masih menjawab Firman seorang diri. Ada Peter lepas 1-2 kepada Firman, bola lagi kepada Peter. Peter dengan kaki kiri hadir pencetak gol keempat, melebar kepada Tala Firman. Offset saudara-saudara. Oh bos Anto dokter GTS olahraga saksikan sahabat kental baca bola voli bola mangga terlihat tentunya tekanan kembali dibangun offset kembali dibidik kita olahraga nampak kita saksikan bapak Dewan Sapri yang tadi memberikan sambutan pertandingan game terakhir grup A para pejabat-pejabat Dewan Pakuhaji dan juga hadir di stadion Si Gomar dalam acara Disnatalis Bapak Dilim yang dihibur pertandingan sepak bola di Dilim Cup yang ketiga di musim 2023 sempat tertunda 2 pekan karena akibat hujan yang mengguyur Pakuhaji dan sekitarnya. Inilah Firman gelandang energik mencoba kali prestasi ke belakang Abah Buruki mencoba kali ini umpan dia berikan pendek kepada Victor bodinya kuat di olahraga kebelakan ada Tony Peter kebelakan lagi ada Haji Padri melebar ke sayap sebelah kiri mencoba kali kita saksikan kali ini nomor 94 dari sana ataukah masuk kamu 29 berbahaya. Oh ambon kali ini ditangkut sudah berani gagal mitra olahraga kita saksikan sebangsa dan setanah air 4-0 sementara angker akan menghadapi rombongan Bapak Lurah Punan yang punya tenggang dimohon agar segera menyerahkan daftar susunan pemain ke meja reporter lengkap dengan nomor umum agar memudahkan berdasarkan kami melaporkan. Sementara sebuah tembakan sudah dilakukan oleh Iksan Bonong kartu merah kita saksikan seperti kiper Barcelona yang dari menangkap di luar kotak penalti. Kembali kita ke lapangan ada siapa gerangan kali ini tekanan dilakukan nampak di sana kiri seorang diri kalau dia merah bola ke lini tengah coba tahan sejenak si Japulani dalam kita bahasa Kos Anto yang punya KCS lebarkan ke sayap sebelah kiri berkontrol si bola Jabulani tahan sejenak bertasia ke belakang masih mencoba menekan kita saksikan Alex saja berikan menekan dari lini tengah mencari celah berbahaya seorang diri datang dengan RLD saudara-saudara, Erwin 2 gol diciptakan pada pertandingan di grup A misalnya, sementara topskor kali ini masih berada pada Titan 3 gol sudah dicetak oleh perebutan yang akan mendapatkan sepatu emas 24 karat mitra raga asli Mina di Pasar Pakuhaji. Kembali kita saksikan mitra raga 4-1 kedudukan. Baik kita saksikan mitra olahraga di mana pun Anda berada yang baru saja bergabung bersama kami dari stadion Si Gomar Pakuhaji. Kita lihat pertandingan sedikit dikuasai sepenuhnya oleh pasukan tim kesebelasan Otak Pakuhaji. Ini antara Putan, Putan tak etrik, Putan ini ada di sana Putan, masih kepada Putan tadi, gagal memberikan umpan kepada Putan, masih kepada Putan, Haji Padri, melebar dia lepas dari tebakan offset seorang diri, berbahaya saudara-saudara, kita berpasang ke belakang, pada Putan, bahaya, penjaga gawang di jalan gawang, kita saksikan, hampir saja tadi penjaga gawang, gawangnya dipotong kembali oleh Berpitan sempat mengenai kaki pemain tim kesebelasan ketiga Agung Kopek. Kita saksikan 4-1 keunggulan Otak Pakuhaji yang sedang unggul sementara Abah Guru bersiap-siap di sana mundur beberapa langkah ke belakang berat. Panik sekali saudara-saudara 2 tandukan yang dilakukan dalam bahasa Bos Olis Jani yang punya wilayah kota Kohan yang punya properti di Pantai Indah Kapuk dimohon kepada tim kesebelasan angker dan juga Tengkong mata lerapinan agar memasuki lorong pemain dalam bahasa Uus yang punya pohon, yang punya pantai indah kasih sementara tekanan tadi gagal dari lini pertahanan tim kesebelasan Alfred Pakuhaji abah Guruti dorong bola ke tengah bergerak ada Haji Padri datang Firman menjemput tiga golane, berikan kembali ada hadapan Haji Padri. Guruti di sana meminta bola, passing gagal tadi kepada Victor dari lini tengah mencoba menekan K3L, orang 1-2 sentuhan mengambil kesempatan tadi gagal. Ada Firman seorang diri masih mencoba mencarirkan gerakan kepada tengah kepada Haji Padri, angkat bola sudah tadi lakukan sudah terdengar Victor dibetot ditarik jelas pelanggaran. Apa yang terjadi harus uang saudara-saudara sebangsa dan sutandair dimanapun anda berada yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Si Gomar Pakuhaji dalam acara BBL Cup 2023 jilid yang ketiga diikuti oleh 12 tim kesebelasan dibagi 4 grup dan hanya juara grup yang akan lolos ke babak putaran semifinal tahun depan. Tepat diberikan penjaga gawang, tenang-tenang saja dalam bahasa Medan Sumatera Utara. Berikan ke sayap sebelah kanan, menyerang kali ini angkat sudah kali bola, gagal diperagam. Namun sudah terjebak objek dan wasit sudah meniup peluit karena berakhirnya pertandingan di game terakhir kita dengan skor 4-1 keunggulan pasukan Alfred Pakuhaji atas tim kesebelasan K3L dan dipastikan Alfred Pakuhaji yang